Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kembali di malam yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di majlis yang mulia, salah satu taman surga. Bersama-sama kita kaji kitab yang sangat ringkas, Al-Wajibat Al-Mutahattimat Ala Kulli Muslim wa Muslimah, yaitu kewajiban yang hendaknya diketahui setiap muslim dan muslimah. Kita sampai pada syarat-syarat la ilaha illallah. Di mana ada 7 syarat seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, artinya menolak semua ilah, menolak semua sesembahan. Illallah, kemudian menetapkan hanya satu saja, illallah, kecuali Allah. Ya, inilah kalimat la ilaha illallah yang menjadi miftahul jannah. Kunci pembuka surga adalah la ilaha illallah. Kata Wahab bin Munabbih, kunci memiliki gigi. Ya, dan giginya la ilaha illallah adalah syarat-syaratnya. Yang itu ada 7 syarat. Syarat yang pertama sampai dengan yang ketiga kita sudah kaji dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Syarat yang pertama berilmu. Syarat yang kedua yakin. Ya, harus benar-benar yakin. Syarat yang ketiga ikhlas. Dan malam yang mulia ini kita masuk pada dalil syarat yang keempat, yaitu as-sidq. As-sidqu yaitu jujur. Seorang benar-benar jujur tatkala mengucapkan la ilaha illallah. As-sidqu juga berarti membenarkan. Ini jamaah rahimakumullah, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di antara 7 syarat, syarat yang keempat harus as-sidq, yaitu harus jujur.
dalil dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan yang ketiga, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman? Wahum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamannallahu alladziina shadaqu, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang shidq, siapa orang-orang yang jujur. Walaya'lamannal kadzibin, dan siapa orang-orang yang dusta. Ya, ini syarat yang keempat, as-sidqu al-munafi lil kadzib, jujur yang itu menolak mendustakan. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Ankabut ayat pertama sampai dengan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman pasti akan diuji. Ahasibannasu an yutraku an yakulu amanna. Orang-orang yang beriman tidak akan dibiarkan mengucapkan kami beriman, kemudian selesai. Ternyata mereka akan diuji oleh Allah. Wahum la yuftanun. Kemudian mereka dibiarkan tanpa diuji kejujuran ucapan mereka, kami beriman. Kami beriman. Maka diuji siapa yang jujur dengan keimanannya, dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, dan siapa yang dusta dengan keimanannya, dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ternyata ini sunnatullah, apa yang berlaku pada umat-umat sebelum kita, itu yang disebut dengan sunnatullah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita umat yang terakhir, sudah berlalu semua umat yang ada, para nabi dan para rasul, ya, di mana jumlah mereka sampai, ya, lebih dari 100.000 nabi dan rasul, 315 dari lebih dari 100.000 tadi, 315-nya itu rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran 25. Yang terakhir adalah rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 124.000 nabi dan rasul itu semua sudah berlalu. Semua bersama dengan umatnya, setiap rasul, setiap nabi bersama dengan umatnya. Semua sudah berlalu. Ya, kemudian kita sebagai umat yang terakhir, rasul kita rasul yang terakhir, kitab kita kitab yang terakhir, syariat kita syariat Islam syariat yang terakhir, maka kita ini yang nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi. Ya, pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi untuk seluruh umat yang ada.
Karena Al-Quran menyebutkan semua perjalanan umat yang ada. Dan kita yang menyaksikan. Maka umat ini akan menjadi saksi pada hari kiamat atas semua umat yang ada. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi untuk umatnya, dan umatnya menjadi saksi untuk seluruh umat yang telah berlalu. Dan ternyata semua umat yang telah berlalu Allah kisahkan, walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Ya, kami telah menguji semua umat yang telah berlalu. Maka hasil dari ujian tersebut, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, dan sungguh dengan ujian-ujian tersebut Allah mengetahui siapa yang jujur, siapa yang shidq, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah sungguh mengetahui dari ujian-ujian tersebut siapa yang dusta. Maka ini pelajaran buat kita semuanya. Sedulur rahimakumullah, pelajaran buat kita semuanya bahwa orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur itu tertancap di dalam hati kita semuanya. Ucapan kita, perbuatan kita, sikap-sikap kita semua terpancar dari keimanan yang ada di dalam hati kita. Kalimat la ilaha illallah yang sudah kita ucapkan itu orang-orang yang jujur. Ini membedakan dengan orang-orang yang dusta. Siapa di antara mereka? Orang-orang munafik. Yang mereka mengatakan kami beriman. Ya, mereka menampakkan sholat, mereka juga mengeluarkan zakat, terkadang mereka ikut berjihad, tapi tidak ada kejujuran di dalam hati mereka, dusta. Yang ada pada mereka semuanya berdusta, tidak ada keimanan di dalam hati mereka. Tidak ada la ilaha illallah di dalam hati mereka. Ya, ini sedulur semuanya rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita dulu mungkin bebas, ia belum mengenal Al-Quran, Sunnah, ya kita belum bersungguh-sungguh untuk belajar agama Allah, belum bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, ya. Kemudian kita berniat dengan kuat, bertekad dengan kuat, kita ingin kembali kepada Allah, ingin berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita memantapkan keimanan, memantapkan kalimat yang kita ucapkan la ilaha illallah. Maka tentu ada ujian. An yakulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka mengatakan kami beriman, kemudian tidak diuji. Apakah menyangka demikian? Tidak, pasti diuji, dan semua umat yang telah berlalu diuji oleh Allah. Ya, ini saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dengan kejujuran yang ada di dalam hati kita semuanya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 8-10, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Kemudian Allah jelaskan, tapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Ini maksudnya orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini kenapa muncul di zaman Nabi SAW?
Ketika Rasulullah berdakwah 13 tahun di Makkah, itu belum ada orang-orang munafik. Belum ada. Kenapa? Karena kekuatan ada pada orang-orang musyrik. Selama 13 tahun itu dakwah masih sangat lemah. 3 tahun pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. 10 tahun berikutnya terang-terangan, tapi itu pelan-pelan. Artinya yang masuk di dalam Islam sangat sedikit. Yang masuk pun kebanyakan orang-orang lemah, para budak, hamba sahaya, orang-orang kecil. Iya. Sehingga tidak butuh untuk menyembunyikan keimanan. Iya, tidak butuh untuk pura-pura. Maka tidak ada orang munafik selama 13 tahun berdakwah di Makkah, tidak ada orang-orang munafik, belum muncul, belum kelihatan. Setelah berhijrah ke Madinah, di mana Madinah setengahnya itu sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuklah Rasulullah di kota Madinah, setengah yang berikutnya beriman. Sepenuhnya penduduk Madinah beriman kecuali orang-orang Yahudi, kabilah-kabilah Yahudi. Ya. Sebagian dari tetangga yang mungkin masih Nasrani itu yang belum beriman. Yang lain semua beriman. Keadaan seperti ini Islam semakin kuat. Terbukti pada tahun kedua terjadi perang pertama dalam Islam, perang Badar, kaum musyrikin kalah. Perang yang kedua di tahun ketiga Hijriah, perang Uhud, kaum muslimin langsung menang. Tapi karena ada yang tidak menjaga wasiat Nabi, dibalik kemudian kalah. Nah, disitulah Islam sangat kuat. Musuh sudah pada ketakutan. Ya, bahkan ketika perang Uhud tadi, niatnya kaum musyrikin itu datang menghabiskan kaum muslimin. Mereka dengan 3.000 pasukan, kaum muslimin hanya 1.000. 1.000 saja, 300-nya orang-orang munafik kabur, tidak jadi ikut perang, tinggal 700. 700 berhadapan dengan 3.000, Allah berikan kemenangan. Taktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siasat dalam perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jitu. Ya, perang itu dibuat berhadapan langsung, bukan dari segala penjuru. Kaum muslimin ditata dari ujung Gunung Uhud sampai dengan Gunung Para Pemanah, Jabal Rumat. Di Gunung Pemanah ditempatkan 50 pemanah dari para sahabat, sehingga yang mau menyerang dari samping langsung dipanah oleh mereka 50 pemanah. Sehingga terjadi peperangan berhadapan dalam keadaan matahari dari timur, dari belakang musuh silau dengan silaunya matahari. Kaum muslimin dibuat memanjang dari ujung Uhud sampai dengan Gunung Rumat, seakan jumlah kaum muslimin sangat banyak. Terjadilah peperangan blur. Apa yang terjadi? Hanya sekejap musuh kalah semuanya. Perampasan perang sangat banyak, kabur semuanya. Rasulullah sudah berwasiat kepada para pemanah, menang atau kalah, bagaimanapun keadaan kami, jangan turun, jangan tinggalkan. Tetap di situ. Kabur semuanya musuh. Rampasan perang sangat banyak, ayo kita turun, kita bantu mereka mengumpulkan rampasan perang. Sudah tidak ada tugas kita, sudah selesai tugas kita. Hampir semuanya turun. Khalid bin Walid yang lari bersama dengan pasukan melihat gunung sebagai kekuatan besar, sepi dari para pemanah. Putar balik, kemudian menyerang penunggu gunung tersebut, mati syahid semuanya. Kemudian terjadilah perang yang kedua, kaum muslimin dalam keadaan tidak siap sama sekali. Baju perang sudah dilepas, senjata sudah dilepas, sudah ngumpulkan rampasan perang. Disitulah kekalahan. Ya. Terjadi peperangan berikutnya, semua peperangan dimenangkan kaum muslimin. Bagaimana tidak kuat kaum muslimin ya. Nah, di situ orang-orang yang hati tidak ada keimanan, tapi ingin dapat manfaat, ingin dapat dunia, caranya bagaimana? Ya, pura-pura beriman. Mengucapkan keimanan tapi hatinya kufur, tidak ada iman sama sekali. Itulah orang-orang munafik. Cari apa? Cari dunia. Jadi Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Orang-orang munafik itu ada di neraka yang paling bawah. Ada di keraknya neraka. Kenapa? Orang-orang musyrik jelas dengan musyriknya. Semua orang tahu musyrik. Iya, tapi orang-orang munafik ini musyrik. Ini orang kafir. Tapi menampakkan keimanan mereka musuh di dalam selimut, ya. Sehingga tidak ada yang tahu. Ternyata menusuk dari belakang, menusuk dari dalam selimut. Sehingga disinilah mereka itu tempatnya di paling bawah dari api neraka karena lebih parah daripada orang-orang musyrik. Ya, ini kenapa ada orang-orang munafik. Allah sebutkan banyak di dalam Al-Quran tentang keadaan mereka. Salah satunya ini orang-orang munafik. Ini sedulur rahimani wa rahimakumullah. Jadi munafik itu ada dua macam, ya. Munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Ada munafik amali. Munafik keyakinan itu seperti mereka tadi, dalam hati tidak ada iman sama sekali, tapi menampakkan keimanan. Itu munafik keyakinan, yang itu ada di keraknya api neraka. Adapun munafik amali, munafik amalan, itu seorang muslim, tetap masih muslim, tapi ada sifat-sifat munafik. Jika berucap berdusta, jika berjanji menyelisih janji, jika bermusuhan sangat, ya, sangat menyakiti, ya, tidak jujur, tidak amanah, demikian. Kalau ada sebagian sifat tersebut pada seorang muslim, itu ada sifat munafik amali, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi itu sangat membahayakan. Sampai dikatakan oleh para salaf, tidak ada seorang sahabat pun kecuali semua takut nifak. Kecuali semuanya takut munafik. Jadi ternyata semakin kuat iman kita, itu semakin takut dengan sifat munafik. Karena para sahabat, mereka manusia yang paling hebat dengan keimanannya, paling kuat dengan keimanannya, ternyata semakin kuat takut. Iya, munafik. Contohnya sahabat Umar, yang menjadi sahibu sirri Rasulullah, pemilik rahasia Rasulullah, itu Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah itu dikabarkan oleh Nabi SAW, siapa orang-orang munafik, disebutkan namanya, nama bapaknya, nama kabilahnya, satu persatu disebutkan semuanya oleh Nabi SAW. Jadi yang tahu hanya seorang sahabat saja. Maka Umar tahu ini, Hudzaifah tahu siapa orang-orang munafik. Sampai kemudian datang, wahai Hudzaifah, takut sekali. Apakah aku termasuk dari yang disebutkan Rasulullah SAW, termasuk dari orang-orang munafik? Saking takutnya. Ya, maka Hudzaifah mengatakan, aku sebutkan untukmu dan tidak akan aku sebutkan lagi setelah ini. Engkau tidak termasuk. Masya Allah. Umar tidak termasuk orang munafik. Tapi setelah itu rahasia itu tidak dikabarkan kepada siapapun. Ya tentu istihadnya Hudzaifah ini karena tahu ini Umar ini. Subhanallah. Ya, yang sangat memusuhi Islam. Kemudian hatinya diberikan hidayah. Seperti Ikrimah, putranya Abu Jahal, sangat memusuhi Islam, kemudian diberi hidayah. Ya ini orang-orang yang sangat hebat ini, dulunya sangat memerangi Islam, sangat benci dengan Islam, paling depan memerangi Islam. Tapi Allah kasih hidayah. Ya. Jadi, kok disebutkan banyak tentang sifat-sifat munafik? Ya, kalau munafik keyakinan tadi, di zaman kita ada tidak munafik keyakinan? Ada, namanya zindik. Zindik itu orang-orang yang hatinya kufur, tapi ia tutupi dan menampakkan perlawanan dan permusuhan dengan Islam. Ya, maka kalau ada yang ngaku muslim, ya ngaku muslim, tapi ternyata itu ngobrak-abrik Al-Quran dan hadis, ngaca-aca Al-Quran dan hadis, itu namanya munafik. Itu orang-orang zindik yang munafik yang memerangi. Jadi kalau munafik yang sembunyi-sembunyi, munafik keyakinan tadi di zaman Nabi SAW. Tapi munafik
tapi juga memerangi. Wah, ini sudah namanya zindik waliyatubillah. Ya, Al-Quran sudah dikatakan itu bukan firman Allah. Ya, Al-Quran itu ya dengan bahasa Arab, kalau mungkin dengan bahasa Jawa mungkin tidak akan seperti itu Al-Quran. Dan seterusnya, ucapan-ucapan zindik. Ya, waliyatubillah. Maka sangat hati-hati dengan semua yang ya merusak Al-Quran dan hadis. Zaman dulu wajar kalau laki-laki dua bagian dalam warisan, perempuan satu bagian. Sekarang laki perempuan sama, semuanya kerja. Maka bagian satu-satu. Laki dan perempuan sama persis. Hati-hati dengan yang demikian itu, kufur ya. Karena itu hukum dari Allah, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Tidak akan ada perubahan. La tabdila li khalqillah. Ya, tidak ada perubahan pada semua ketentuan Allah. Maka kita kalau bukan takut dengan munafik keyakinan tadi, minimal takut dengan munafik amalan ya. Tidak jujur, tidak amanah. Ya, kalau dilihat orang itu baik, tapi kalau sendiri kurang baik, ini takut ya, takut. Agar kita minimal samalah, yang dilihat orang kita baik, ketika sendiri juga baik. Syukur kalau sendiri itu lebih baik, itu yang paling utama. Dilihat manusia, ya rajin ibadah, tapi kalau di rumah sangat rajin, tidak diketahui manusia, Masya Allah. Itu yang paling hebat. Salat malamnya, baca Al-Qurannya, puasanya, dan seterusnya, Masya Allah. Minimal sama. Minimal sama, sama saja sudah berat ya buat kita jemaah. Ya berat saja Masya Allah. Sama saja itu sulit ya. Tapi kalau sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, ya artinya tetap menjaga, insya Allah wajar ya. Ketika para sahabat datang kepada Nabi, alhamdulillah, mengadu kepada Abu Bakar, nafaqah alhamdulillah. Wahai Abu Bakar, alhamdulillah munafik. Kaget Abu Bakar, kenapa? Ketika aku bersama dengan Nabi SAW, seakan aku melihat surga dan neraka. Tapi kalau sudah pulang kembali bersama keluarga, bersama dengan pekerjaan, seakan itu dilupakan. Abu Bakar kaget. Saya juga sama. Saya juga sama seperti itu. Kalau di hadapan Nabi, bersama Nabi, ya Allah, iman itu bagaikan gunung yang sangat kokoh. Tapi kalau sudah kembali ke keluarga bersama istri, anak, bersama dengan pekerjaan, bersama dengan kesibukan, seakan melupakan akhirat. Keduanya datang kepada Nabi SAW, wahai hamdallah. Ya kenapa? Kata hamdallah, nafaqah hamdallah ya Rasulullah. Hamdallah munafik wahai Rasulullah. Kenapa? Ketika kami bersamamu wahai Rasulullah, seakan kami melihat surga dan neraka. Iman kami sangat kuat. Tapi ketika kembali pada keluarga, kembali kepada kesibukan, seakan kami lupa akhirat. Maka kata Nabi SAW, ya alhamdulillah, sa'atan fasa'ah. Wahai alhamdulillah, sedikit-sedikit. Ya ternyata Rasulullah menghibur, seperti itu wajar. Iman bertambah sedikit, sedikit terus bertambah, sa'atan fasa'ah. Semangat beristirahat, semangat lagi beristirahat, wajar. Fa'idha faraqta fansab, kalau sudah selesai ganti pekerjaan yang lain yang semua bermanfaat, mau dunia mau akhirat silahkan. Iya, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hamdalah, kalau engkau ketika bersama dengan keluarga seperti tatkala bersama dengan aku, sungguh para malaikat akan turun, akan menyalami kalian semuanya. Allahu akbar. Kalau iman itu seperti itu, selalu seperti itu, para malaikat akan turun, akan menyalami kita semuanya. Nah ini kalau kita di majlis seperti ini, kita duduk di majlis seperti ini membahas, mengkaji Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kisah para sahabat, apa yang terjadi pada keimanan kita, ya Allah, serasa iman kita kuat, iman kita bertambah. Sudahlah dunia itu kecil, dunia itu ya biasa, kita akan segera menuju kepada Allah. Dunia yang sangat banyak pun akan kita tinggalkan. Kita semua akan menuju kepada Allah. Seperti itu hati kita kalau di majlis, di taman-taman surga seperti ini. Ya makanya sering-sering ya ke taman surga. Jangan sok-sok ya. Kadang-kadang jangan, tapi usahakan. Yang sering ya, karena itu akan menguatkan iman.
Kadang kembali pada keluarga wajar, dengan kesibukan wajar, tapi jangan lama-lama. Ya satu bulan nggak duduk di majelis ilmu, serasa hambar nanti kehidupan. Serasa ngejar dunia lagi, cinta lagi dengan dunia, jangan. Ayo, semakin kuat. Semakin kuat mengejar akhirat, bukan kemudian dunia itu hilang dari kita, tidak. Para sahabat itu hatinya hati akhirat. Iman mereka seperti gunung-gunung yang sangat tinggi. Ternyata di antara mereka yang kaya, ada tidak? Banyak para sahabat yang kaya raya, subhanallah. Jadi bukan kemudian identik yang semangat untuk duduk di majelis ilmu, semangat mencari akhirat, kemudian dunianya ya susah payah, tidak mesti. Itu sudah diatur oleh Allah. Ya alhamdulillah. Jadi jangan berkecil hati, apalagi mengikuti bisikan bisikan syaitan ya. Jadi alhamdulillah, kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, man lam yaduk jannata ad-dunya lam yaduk jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak merasakan surganya dunia, maka ia tidak akan merasakan surganya akhirat. Apa itu surganya dunia? Nikmatnya hati, nikmatnya jiwa tatkala ada bersama dengan ilmu, nikmatnya jiwa tatkala sedang beribadah kepada Allah. Jadi majelis ilmu seperti ini ada rasanya tidak, sedulur? Ada rasanya ya. Kita baca Al-Qur'an dengan khusyuk, dengan tenang, ada rasanya tidak? Ada, itu sangat nikmat. Iya. Ini kenikmatan. Ada kenikmatan ketika mendekatkan diri kepada Allah, munajat kepada Allah, salat malam, baca Al-Quran, munajat, berdoa, memohon, meminta pada Allah, takut kepada Allah, mengucurkan air mata, salat malam, baca Al-Quran, menangis. Itu semua sangat nikmat. Itu sebenarnya yang dibutuhkan jiwa kita. Jiwa semakin tenang. Tapi kalau jiwa dibawa kepada cinta dunia, takjub dengan dunia, kagum dengan dunia, mengejar dunia, rakus dengan dunia, sebenarnya jiwa terpenuhi tidak kebutuhannya? Tidak. Justru hati semakin meronta, semakin merana. Ditambah banyak mungkin dunia, mungkin ya bisa jadi banyak juga yang model seperti itu juga diulur oleh Allah, ditambah, 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 tapi semakin jauh dari Allah. Ya. Buat kita semuanya yang sudah Allah berikan petunjuk, Allah berikan kemudahan untuk sampai kepada kemuliaan Al-Quran dan Sunnah, faham dengan Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah, pegang dengan erat, gigit dengan gigi geraham, jangan lepas. Ya, ini. Al-Quran dan hadis ini sempurna ya, sedulur semuanya sempurna. Maka kalau kita fahami dengan benar, pasti sempurna. Pasti sempurna kalau kita memahami Al-Quran dengan benar, memahami hadis dengan benar, sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, sesuai yang diamalkan para sahabat, itu pasti akan menuntun kita semuanya kepada kesempurnaan. Yang aneh-aneh, yang nyeleneh, itu karena salah faham. Iya, atau mungkin bahasa sekarang apa gagal faham tuh apa ya? Mungkin tidak ya. Kayaknya terlalu ya kasar ya, artinya kurang faham mungkin ya. Sehingga Islam kok kemudian mengajak kepada teroris. Ya, terorisme, Islam mengajak kepada bom bunuh diri sama sekali bukan dari Islam. Ini yang tadi salah faham ya. Iya, gagal faham, enggak bisa. Kalau difahami secara sempurna, ya Allah, Islam sempurna. Al-Quran dan hadis sempurna, yang kita fahami, yang kita amalkan juga sempurna. Sebagaimana sempurnanya agama Allah, alhamdulillah. Ya, maka semakin faham dengan agama Allah, maka semakin soleh. Akhlaknya semakin mulia, ucapannya semakin baik, sikapnya semakin baik, masya Allah, alhamdulillah. Ya, ini sedulur semuanya, rahimakumullah. Ya, di syarat yang keempat tadi, as-sidqu, jujur, Allah menceritakan orang-orang munafik, wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Yukhadi'unallaha walladina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman.
seakan mereka ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang yang beriman. Wama yakhda'una illa anfusahum, tapi sebenarnya mereka tidak menipu kecuali kepada diri-diri mereka sendiri. Wama yash'urun, mereka tidak merasa. Ini maknanya, sedulur rahimakumullah, maknanya bahwa seorang berbuat jelek, berbuat buruk, sebenarnya itu akan kembali kepada siapa keburukan tersebut? Nah, ini contoh dalam berkeluarga misalnya, seorang suami yang dia sangat kuat, dia atau kejam atau sangar kepada istri, seakan menang, seakan hebat. Tapi sebenarnya seperti itu kerugian kepada siapa? Ke diri sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Aku berwasiat agar kalian para suami semakin baik kepada istri. Iya, agar semakin baik kepada istri. Khairukum khairukum li ahlihi. Yang terbaik dari kalian semuanya yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku yang terbaik di antara kalian kepada istri-istriku, kata Nabi. Jadi suami jangan ada keyakinan ya ada menang dan kalah antara suami dan istri. Jangan ada istilah menang dan kalah. Suami istri itu saling memberi, saling menerima, saling memaafkan, saling berlapang dada, saling melupakan kesalahan, saling membantu, saling bergandeng tangan. Itu suami istri. Nggak ada istilah menang kalah ya. Nggak ada. Kenapa? Ini tadi. Wama yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali kepada diri mereka sendiri. Wama hum yash'urun ya. Wama yash'urun, dan mereka tidak merasa. Maka sebaliknya, kalau kita berbuat baik, sebenarnya kebaikannya kembali pada siapa? Iya, kembali pada diri sendiri. Kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik pada keluarga, pada tetangga, pada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Allah balas untuk kita kebaikan kepada diri sendiri. Balasan Allah berlipat ganda. Kita memberi misalnya, membantu, yang dibantu sangat bahagia. Kita yang membantu jauh lebih bahagia dari yang dibantu. Iya. Ini kaidah ya di dalam syariat Islam. Orang-orang munafik merasa menipu Allah, pengen menipu Allah dan orang-orang beriman. Ternyata sebenarnya mereka menipu siapa? Diri sendiri. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan, maka Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Walahum adabun alimun bimakanu yakdibun, dan nanti di akhirat siksa yang sangat pedih atas kedustaan mereka. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Tidaklah seorang bersaksi tidak ada ilah yang benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Shadiqan min qalbihi, benar-benar sidik, benar-benar jujur dari dalam hatinya. Illa haramahullahu ala nar, kecuali pasti Allah haramkan dari api neraka. Yang mengucapkan dua kalimat syahadat jujur dari dalam hatinya, ia membenarkan semua yang ada dalam dua syahadat tersebut. Ia amalannya, ucapannya, perbuatannya membenarkan dengan apa yang diucapkan tadi, dua kalimat syahadat tadi. Maka balasannya apa, setulur semuanya? Allah haramkan dari api neraka. Allahumma amin ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga Allah, ya, dikuatkan keimanan kita, dua kalimat syahadat kita, sehingga itu menjadi syafaat untuk kita semuanya, yang pahalanya adalah diharamkan dari api neraka. Tayyib, demikian sedulur rahimani wa rahimakumullah yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Ya, alhamdulillah. Gak apa-apa ya, satu-satu kita bahas, gak apa-apa ya. Ya, dapat satu tapi teringat, Masya Allah.
ya menjadi ilmu yang bisa kita fahami. Alhamdulillah, ya bukan hanya kuantitas atau banyaknya, tapi yang paling penting adalah bisa kualitasnya kita amalkan, kita pegang, kita fahami, ya. Dan alhamdulillah bukunya ada ya bersama dengan kita semuanya. Ada di antara jamaah yang belum memiliki bukunya? Oh ada yang, oh ada beberapa ya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti teman-teman admin panitia ya bisa menambah lagi, masya Allah. Ya, bismillah. Ya, oh jih, insya Allah. Ya demikian, monggo sambil menikmati kita buka sesi tanya jawab. Masih banyak waktu ini, ayo kita sharing teman-teman semuanya, monggo. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Nggih, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi Setiaki. Ya, Bapak Sunardi. Sunardi Setiaki. 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 Oh, Setiaki, ya. Dari komunitas sepeda Supudol. Ini yang saya tanyakan Ustaz, di luar kajian malam ini, tapi masih ada hubungannya di kajian Joko Karyan kemarin. Oh, karena belum sempat saya tanyakan. Kemarin diterangkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Iya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Yeah. Dicontohkan kalau kita menanam jagung, kebetulan saya petani jagung. Saya petani jagung, kalau kita nanam jagung dimakan burung itu adalah sedekah. Iya. Kalau pohonnya itu dimakan, dipotong untuk makan ternak itu juga sedekah. Sedekah, iya. Terus kalau dicuri pun, kalau kita sabar dan ikhlas adalah sedekah. Masya Allah, alhamdulillah. Oke. Okay. Ya, yang kami tanyakan Ustaz, yang bertanyakan di daerah kami, terutama di Jawa itu kan ada sedekah bumi. Oh, jadi sedekah bumi ya. Ada sedekah laut. Oh, jadi ya sedekah laut sampai kita pakai sesajen, motong kerbau, apakah itu juga termasuk sedekah mendapat pahala? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sedekah, kita memberi uang kepada seseorang tapi digunakan untuk maksiat. Iya. Apakah itu juga termasuk sedekah, Ustaz? Oh, nggih. Matur suwun pertanyaan dua ini, Ustaz. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadis yang sahih dalam Riyadhus Shalihin dalam bab banyaknya jalan kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang ma'ruf, semua kebaikan, semua yang baik itu sedekah. Ya, dan sampai kemudian dijelaskan pada hadis berikutnya, semua dari yang kita tanam, ya, yang kita tandur, kemudian ada sesuatu yang bermanfaat, apakah daunnya, buahnya, bunganya, atau menjadi rimbun sehingga bisa buat berteduh dan seterusnya. Semua yang mendatangkan manfaat. Yang disedekahkan, yang diambil oleh burung, dimakan binatang, bahkan sampai yang dicuri. Ya, berkurang, hilang dengan jalan apapun, semua itu bernilai sedekah. Kalau yang seperti dicuri, hilang ya tadi, dengan syarat tadi, sabar menerima ujian tersebut dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka itu juga sedekah. Ya, sehingga tadi Pak Sunardi tadi ya, alhamdulillah ini teman-teman banyak dari grup sepeda sepeda goes ya, sepeda goes, sepeda gunung, sepeda blusuan ya. Ya, sepeda trabas. Alhamdulillah, yang mau gabung monggo ya, yang mau nguti sehat badan juga biar ngajinya semangat, biar ngajinya nggak aras-arasan, badan sehat, monggo, ayo ya. Saya juga pernah baru sekali gih pernah gabung di teman-teman Sukudol, pernah gih di Pajangan
kita putar-putar di sana, rusuhan di sana. Alhamdulillah, monggo yang mau gabung. Alhamdulillah ada teman-teman, gih. Silakan. Banyak ya teman-teman olahraga, alhamdulillah. Pribun? Oh, tenis kula dereng gabung, Pak. Masya Allah. Masih aktif, Pak, panjenengan? Masya Allah. Lah ini contoh ya. Sudah sepuh seperti beliau itu masih kuat. Dari Mogiri ke sini coba. Masya Allah ya. Kenapa? Wah, alhamdulillah. Di antaranya begini menyebutkan kenikmatan dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Adapun dengan kenikmatan Tuhanmu, ceritakan. Nah, itu. Dua kali, tiga kali, enggak sepekan, ya. Alhamdulillah lah, makanya alhamdulillah, kuat, sehat, alhamdulillah. Monggo. Tadi petani jagung tadi, nggih. Iya, jadi monggo teman-teman juga, ini kita di kajian kita ini banyak para pengusaha, ya, para pelaku bisnis dan yang lain, usaha, monggo bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi bertanya sambil mengenalkan, biar kita saling mengenal, ya. Kita kenal Pak Sunardi tadi, nggih, alhamdulillah. Ternyata tadi yang sedekah-sedekah tadi itu panjenengan di mana kampungnya? Di daerah-daerah itu. Oh iya, iya. Oh, di daerah-daerah yang agak di pinggir gitu ya. Oh iya, ada sedekah bumi, ada sedekah laut ya. Istilahnya sedekah, tapi ternyata itu ditujukan kepada selain Allah ya. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Kalau sedekah beneran ya jelas tadi ya, bahkan ya tadi jagung tadi bisa sebagian disedekahkan, mungkin daunnya setelah dipetik itu untuk pakan sapi disedekahkan, monggo ya alhamdulillah, atau dijual nanti hasilnya juga bisa diinfakkan, disedekahkan, monggo. Banyak sekali jalan kebaikan ya. Tapi kalau maksudnya sedekah bumi tadi dengan mengambil kata sedekah tapi ternyata bukan syar'i, tidak benar ya, maka sebenarnya bukan sedekah ya. Menyembelih kambing, menyembelih sapi, kemudian ya ditumpahkan darahnya tadi, bukan menyebut bismillah, tapi menyebut selain Allah, kepalanya ditanam untuk selain Allah, ya. Ini tadi bercerita tentang negeri kita ini sebelum datangnya Islam memang sangat kental dengan dunia seperti itu ya, dengan dunia mistik, dunia dewa, dewi, dan semua penguasa-penguasa ya, selain Allah ya, kemudian datang Islam. Kalau kemudian ada beberapa yang tersisa dari yang dulu sebelum Islam, ya maka kita semuanya ayo memurnikan Islam kita. Kembali kepada Islam kita, Islam Al-Quran dan Hadis, apa yang diajarkan ya di dalam Al-Quran dan Hadis, ya, sehingga kalau tidak benar. Monggo disambil mawon, ya, sambil dahar juga dipersilakan loh ini. Kita santai mawon, ya, sambil anu ya, daharnya dimulai saja. Jadi selesai pas kondur gitu ya. Wah, malah penak nih, kong, ya. Mantap malah sekalian gitu. Oh, kalau saya sih alhamdulillah longgar waktunya gitu. Nanti bisa ya, insyaallah. Ya yang kemarin saya bawa pulang, kalau yang kemarin agak buru-buru, kalau kemarin ada urusan di rumah ya segera pulang. Kalau ini nanti fleksibel insyaallah. Ya jadi sedekah laut juga sama ya, kalau ditujukan pada penunggu laut, pada Nyi Roro Kidul, penunggu laut selatan, ya itu semua kesyirikan, bahkan syirik akbar ya, bisa mengeluarkan dari Islam. Dan justru kita belajar ini tadi ya, al-wajibat al-mutahattimat, kewajiban yang paling penting sebagai seorang muslim, semua akan dibahas di sini insyaallah, tentang kesyirikan ya, tentang munafik, nifak, dan yang lainnya insyaallah kita akan kaji bersama insyaallah ya, sehingga tentu kita hindari yang demikian ya. Dulu waktu saya masih kecil ya, di sawah sering ada yang seperti itu ya, di sawah itu. Kemudian saya, kampung saya di Pleret, di Ingroso ya. Ya, tempatnya teman-teman nge-trail ini, yang suka trail juga, kami ada komunitas trail ini di sini. Hadir juga monggo sama saya. Ya, sama teman-teman semuanya alhamdulillah. Dulu biasa gitu ya, nanam apa namanya, ditancapkan apa ya, lombok apa macam-macam ya, di untuk penunggu, untuk benteng dan yang lainnya ya gitu. Kemudian ya untuk wiwit namanya ya, namanya sudah kalau saya kurang paham, tapi dulu pernah ada alhamdulillah ya. Masyarakat sudah semakin mengenal, sudah enggak ada sama sekali alhamdulillah. Yang ada malah sudah bertanya sekarang ini bagaimana kewajiban mengeluarkan zakat ya, zakat dari hasil panen dan seterusnya. Alhamdulillah sudah, ilmu sudah semakin ia menyebar alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Nah ini contohnya juga, kita majelis seperti ini alhamdulillah, kita bebas menyampaikan kebenaran ya alhamdulillah.
Jadi insya Allah ya, kalau tadi masih ada, mudah-mudahan dakwah akan terus ya berkembang, akan semakin banyak anak-anak kita, penerus kita semuanya insya Allah untuk mendakwai semuanya, sehingga mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, negeri yang sangat makmur, sangat tentram, memiliki Tuhan yang maha pengampun, ya. Wah Allah, bahagia sekali kalau negeri kita seperti itu, insya Allah. Ya, itu. Adapun yang kedua, sudah niat sedekah dengan benar, tapi kok ternyata dipakai untuk yang lain-lain yang tidak pas, insya Allah pahala tetap sempurna. Suatu saat seorang sahabat memberikan dinar, ya, beberapa emas itu diamanahkan pada seseorang untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Ketika tahu ada yang bagi emas gitu, ternyata putranya yang berinfak tadi malah yang datang kemudian yang mengambil. Iya, ketahuan ayahnya, bukan kamu aku maksudkan. Maka keduanya datang kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah katakan, engkau wahai ayah sesuai dengan niatmu dapat pahala sepenuhnya, dan engkau wahai anak, engkau juga termasuk yang berhak mengambil itu. Dua-duanya benar ternyata. Ya, maka kalaupun salah, ya, salah alamat, bukan itu yang dimaksud, tapi kita sudah berusaha dengan, ya, dengan sebaik mungkin, maka tidak masalah. Kecuali sudah benar-benar tahu, ini kalau saya beri pasti dipakai untuk mabuk misalnya. Ini kalau tak kasih pasti dipakai untuk yang haram misalnya. Jelas sudah hampir pasti, ya jangan dikasih. Tapi kalau orang umum biasa, ya wajar, kemudian kita kasih, kok ternyata dipakai untuk yang lain, yaitu sudah di luar kemampuan kita, pahala tetap sempurna insya Allah. Jih, demikian. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Jih, monggo, masih ada lagi jih pertanyaan, dipersilahkan. Saya ada waktu. Pahala, saya. Pahala tentang ta'lim. Misalnya, ya, itu direkam, monggo, bisa diambil, dipegang, ya. Dipun. Pembagian pahala bagi yang ta'lim itu kan, ini kan terdiri tiga kelompok. Yeah. Kelompok pertama pemberi snack dan tempat. Oh, yeah. Kelompok kedua penceramah. Yeah. Nah, kita cuma duduk datang dengar. Ya. Itu pembagiannya gimana? Cara bagi. Yeah, yeah. Cara baginya itu gimana? Terima kasih. Yeah, yeah. Jadi Pak Khosman Nasir ini, Pak Nasir Khosman, ya. Beliau ini masya Allah, ya, tentunya kadang pertanyaannya itu yang menggugah kita gitu, ya, karena beliau Pak Guru, ya, beliau Pak Guru, ya, jadi ya biasalah Pak Guru ki, ya, candaan nih apa nih masya Allah, ya, kita sebagai muridnya ini memang, ya, seneng, ya, diajar guru yang menggerakkan otak kita ini, ya. Jadi alhamdulillah Allah maha adil, Allah maha bijak, ya, Allah maha bersyukur, ya. Semua kebaikan kita sekecil apapun itu ada nilai pahalanya di sisi Allah, ya. Jadi alhamdulillah kalau bagi yang bersedekah, menyiapkan tempat, ya, mengatur semuanya, masya Allah, ini kan masuk dalam nilai pahala jariah, ya. Di antara pahala jariah itu ilmu yang bermanfaat. Saya sedikit tahu tentang ilmu, bisa saya sampaikan panjenengan, jenengan bisa fahami, kemudian bisa diamalkan, itu jariah buat saya. Dan semua yang andil dalam jariah ini, sehingga ilmu sampai. Ya, kemarin kita masuk pertama di sini kayaknya masih remang-remang, ya. Iya, ini malam ini luar biasa, ini malam ini. Sudah, iya. Yang kemarin saja saya baca itu masih, ya, masih, ya, mata itu, ya, melek, ya, ya. Tapi alhamdulillah malam ini luar biasa. Ini contoh, ya. Berarti kan punya andil sampainya ilmu dengan mudah. Nah, alhamdulillah pahala jariah semua yang punya andil masuk dalamnya. Ya, alhamdulillah. Bahkan mungkin yang kayak panjenengan motivasi tadi, wow, bagaimana? Oh, D3. Bukan S3, nggih. Alhamdulillah, ya, ini luar biasa. Alhamdulillah, ya, kebaikan Allah berikan untuk kita semuanya. Maka jangan lupa, ya, ada doa itu mustajab, namanya doa fi dhahril ghaib. Doa yang mana yang didoakan tidak tahu sama sekali. Kita punya kesempatan berdoa, sepertiga malam terakhir berdoa, di waktu-waktu mustajab kita berdoa, antara adzan dan qomat kita berdoa, ketika turun hujan berdoa, ketika safar kita berdoa, itu banyak waktu mustajab kita berdoa. Jangan lupa orang-orang mulia, orang-orang baik, orang-orang saleh, jangan lupa untuk kita doakan. Iya, maka alhamdulillah untuk teman-teman semuanya,
ya Pak Joko dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita doakan ya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, Allah berikan kelancaran rezekinya, Allah berkahi ya harta dan keluarganya, kehidupannya ya, sebagaimana Allah kumpulkan di tempat seperti ini, insyaallah Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Allahumma amin. Ya, demikian Allah taala alam. Ya. Tohib, masih ada 1-2 pertanyaan lagi, Ji. Yang kiri ada tidak? Tadi saya nolehnya nganan terus. Oke, okay, yeah, segera, ya. Iya, iya. Monggo, Bapak. Iya, yeah, dua dapat pertanyaan semuanya, monggo. Kesempatan, ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Yang ingin kami tanyakan adalah bahwa kunci untuk masuk surga tadi kan la ilaha illallah. Nggih, yeah, leres, Bapak. Padahal Allah kan Maha membolak-balik hati. Nggih, yeah, betul. Kemudian barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan atau meyakini mengucapkan la ilaha illallah, dia dakhul al jannah, yeah, gitu ya. Betul, masuk surga. Apakah ketika seseorang itu di kehidupannya hanya di akhirnya saja, yeah, dia meyakini la ilaha illallah karena ada tujuh syarat tadi, yeah, apakah gimana hubungannya ini? Iya. Untuk matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapannya, maka ia masuk dalam surga. Ucapan la ilaha illallah di akhir ucapannya sebelum wafat, ini puncak, ya, ini puncak dari amal ibadah kita semuanya. Jadi seorang yang mendapat taufik, mendapat kemudahan sehingga mampu mengucapkan la ilaha illallah sebagai akhir ucapannya, ini balasan Allah. Itu puncak dari istiqomahnya di jalan Allah. Ya, sehingga tidak mungkin mengucapkan itu kecuali yang mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah. Panjenengan semuanya menyaksikan ya, seorang yang mendekati kematian kemudian sakaratul maut, kira-kira yang terucap itu apa jawabannya yang paling besar di dalam hatinya? Ya, saya menyaksikan ada yang tanya, bagaimana kendaraanku, bagaimana kendaraanku, gimana? Setelah itu gak lama meninggal. Ya, itu jadi sesuatu yang paling besar. Sebagian bercerita, saya pernah menyaksikan itu malah di akhir sebelum meninggal itu malah nyanyi-nyanyi katanya. Ya, karena mungkin ada yang miso-miso juga ya. Makanya panjenengan mungkin punya pengalaman masing-masing. Nah, itulah, itu sebenarnya yang diucapkan yang terakhir, kejadian terakhir itu yang paling besar dalam hatinya. Maka seorang yang bersama dengan kalimat la ilaha illallah, sangat cinta dengan kalimat la ilaha illallah, memahami, mengilmui, mengamalkan la ilaha illallah, insyaallah itu menjadi jalan kita semuanya untuk husnul khatimah, sehingga kita mampu mengucapkan itu, ya. Dan seandainya pun mungkin tertutup dengan ucapan yang lain, tapi untuk ucapan yang boleh, ucapan yang tidak masalah juga insya Allah tidak masalah. Artinya kalau menjadi ucapan terakhirnya itu lebih mulia tentunya, tapi kalaupun tidak, tidak masalah. Bukan kemudian kalau tidak bisa berucap la ilaha illallah berarti tidak baik, bukan. Tapi itu keutamaan tersendiri kalau mampu mengucapkan itu kemudian meninggal. Makanya tugas kita ketika mentalkin itu, ya, kita talkin, kita ingatkan la ilaha illallah. Kemudian yang sakit mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sudah cukup sekali saja. Kalau yang sakit mengucapkan yang lain lagi, gimana itu anu wedus saya, kambing saya misalnya, sudah terputus dengan yang lain, ingatkan lagi la ilaha illallah, mengucapkan lagi alhamdulillah. Demikian kita jaga usaha untuk bisa itu menjadi ucapan yang terakhir. Kalau sudah berusaha seperti itu dan benar Allah mudahkan, alhamdulillah, itu taufik dari Allah. Seandainya pun belum terputus dengan yang lain, gimana anakku yang paling kecil, gimana sudah datang atau belum misalnya, kemudian meninggal, ya enggak masalah. Ya, yang penting dalam prosesnya ini kita masih sehat, masih kuat, dan prosesnya kita benar-benar istiqomah, terus kita mendekatkan pada Allah, dosa-dosa kita istighfar, kita bertobat, kemudian terus membaik, semakin baik, alhamdulillah, itu prosesnya yang paling penting. Dan puncaknya nanti ketika sudah mendekati kematian, itu buahnya, itu hasilnya, itu panen kita semuanya dari sepanjang kita istiqomah, sepanjang kehidupan kita. Jadi begitu Bapak, ya? Allah Ta'ala, a'lam bisawab. Ya, mungkin terakhir, pertanyaan terakhir. Ya.
ya dari Pak Mukhlis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang lain di luar majelis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pertanyaan Pak Nari tadi. Oh nggih. Jadi kebetulan tadi di WA grup keluarga, oh iya, itu ada yang apokatnya tumbuh berbuah besar, buahnya banyak sekali buahnya. Apokat, apokat ya. Oh masya Allah. Jadi masih udah masih muda tapi udah besar. Iya. Wah mau diunduh KB-nya. Oh iya. Wah eman masih kecil, masih muda. Iya, iya. Sayang. Selak di pek uang ini. Oh iya. Selak di unduh uang liu gitu ya. Iya. Jadi saya bilang jaga apa-apa uang asal diambil 1-2 ya, apa-apa yang dimakan oleh belalang, dimakan burung pun jadi bersedekah. Jadi sedekah masya Allah. Apalagi orang ya, yang ambil. Lagi. Nah ini diambil semua irisnya. Diambil semua ya, diborong semua. Itu piye? Itu gimana saya mensikapinya? Terima kasih. Ya alhamdulillah. Ya ini juga Pak Mukhlis ini beliau bergerak di bibit perkebunan ya. Masya Allah. Monggo yang mau pengen dapat bibit yang bagus ya dalam semua buah-buahan, nah hubungi mawon Pak Mukhlis, insya Allah beres ya. Alhamdulillah. Ustaznya dibayar nggak ini? Enggak, ini benar-benar kita masya Allah dikumpulkan seperti ini bahagia sekali, luar biasa. Oh, apokatnya. Jadi yang seperti tadi, daripada habis ya kemudian segera aja diambil ya, ini tingkatan keimanan ya. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Selama itu sikap kita, langkah kita sesuatu yang boleh, monggo, enggak masalah. Yang imannya kuat, mungkin seperti tadi sikapnya, enggak apa-apa. Ya saya biarkan saja, ada yang butuh, ada yang pengen, ada yang mau ngambil, monggo. Ya, saya sudah berusaha pagari kok masih ada yang lompat, ada yang ngambil, ya sudah, enggak apa-apa, saya ikhlaskan. Saya sabar, mudah-mudahan jadi pahala, jadi sedekah. Itu tingkatan iman ya. Bahkan yang lain lagi mungkin lebih kuat lagi imannya, bahkan bilang sama tetangga, monggo ya yang butuh silahkan ambil saja, enggak usah bilang misalnya. Ada yang model seperti itu? Okay. Ada yang panen langsung? Enggak, saya kalau panen enggak mau tak jual. Semua panen tak bagi-bagi untuk semuanya. Ada juga, ya banyak yang baik-baik. Jadi ini tingkatan iman. Ya, ada yang mungkin sudah dipagari, mungkin dipasangi listrik, mungkin dipasangi ya ya jebakan. Kalau kesandung nanti kelontong-kelontong-kelontong bunyi ketahuan malingnya misalnya. Ya ada, tapi itu juga boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau yang listrik jangan ya. Yang listrik bahaya. Maksudnya yang tadi dijaga dengan baik boleh, itu haknya dia kok. Iya, tapi itu tingkatan iman. Jadi belum terlalu tua daripada habis ya, kemudian diunduh semuanya, ya itu boleh saja, enggak apa-apa. Ada kemarin teman waktu saya ke Surabaya itu, saya dulu punya kebun luas banget Ustaz ya, tapi jauh di kampung gitu. Dan sana macam-macam ada, mau durian, mau ini semua buah-buah ada, tapi kami jarang panen Ustaz katanya. Lah daripada hati saya itu malah kotor katanya, selalu kok perasaan enggak enak ya, diambil orang malah nanti ada suudon, ada yang lain. Wis akhirnya saya jual Ustaz katanya. Ya wis biar saya enggak usah mikir lagi daripada pikiran hati terganggu katanya. Nah itu contoh ya, itu haknya panjenengan, artinya kalau mau dijual ya itu haknya panjenengan, silahkan boleh. Tapi kalau orang yang mungkin dermanya luar biasa sehingga enggak apa-apa, itu tetangga yang ngambil, siapa yang ngambil itu bahagia sekali. Ya mereka tahu itu sedekah misalnya, masya Allah itu tingkatan iman yang luar biasa. Jadi monggo itu pilihan, selama bukan sesuatu yang wajib. Ya, sesuatu yang bisa kita pilih, mau yang mana itu tingkatan iman kita, dan itu yang menjadi tingkatan kita di sisi Allah, tingkatan surga kita juga di sisi Allah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini menjawab ya. Allah Ta'ala a'lam sawab, dan cukup ya sampai jam 9.04. Alhamdulillah untuk yang itu di luar majelis saja kalau masih ada pertanyaan. Demikian, alhamdulillah selesai sudah kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Ilmu sebagai perantara ya, sebagai kendaraan, adapun tujuannya adalah mengamalkan ilmu kita ya. Monggo ajak teman-teman, sahabat kita, keluarga ya, menikmati majelis ilmu seperti ini. Jangan hanya kita sendirian, tapi sahabat-sahabat kita juga kita ajak ya, keluarga kita ajak, mudah-mudahan sama-sama bareng-bareng bergandeng tangan saling menguatkan masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menikah santai ya, engkang badai kondur di Semangga Aken ya, mungkin lancar selamat sampai di rumah. Jadi yang mau masih duduk monggo dinikmati.